Sastra Global dan Screenplay Bumi Langit siap bermitra bersama. Kabarnya, SK Global dan entitas produksi yang berbasis di Indonesia, Screenplay Bumi Langit bermitra untuk mendanai bersama dan memproduksi bersama beberapa film fitur berdasarkan jagat sinematik Bumi Langit Indonesia. Screenplay Bumi Langit adalah perusahaan gabungan antara Screenplay Film dan Bumi Langit Entertainment. Perusahaan gabungan ini mengembangkan, mendanai, dan memproduksi film aksi pahlawan super dari jagat sinematik Bumi Langit. Serangkaian alur cerita yang saling terkait berdasarkan karakter yang dibuat oleh seniman komik dan yang merangkul, serta mengangkat komik dan budaya pop Indonesia. Film pertama di jagat sinematik Bumi Langit ini adalah Gundala yang telah rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar dan diputar di beberapa festival diantaranya adalah Toronto, Udine, dan Bucheon. Film ini juga didistribusikan ke Amerika Utara melalui Wilgo USA dan dibuka secara teatrikal di Jepang. Joko Anwar sendiri merupakan arsitek kreatif jagat sinematik Bumi Langit. Sedangkan eksekutif Vini Lau dan Michael Hogan akan mengawasi film jagat sinematik Bumi Langit atas nama SK Global. Bumi Langit Entertainment yang memperkenalkan diri sebagai perusahaan hiburan berbasis karakter, dipimpin oleh Bismarcka Kurniawan, dan skenario film dipimpin oleh Wiki Olindo. Kerjasama SK Global dengan Screenplay Bumi Langit diluncurkan dengan dua pengambilan gambar film di Indonesia, yaitu Virgo and the Sparkling dengan sutradara Odi C. Harap dan film kedua Sri Asih yang disutradarai oleh Upi Avianto. Screenplay Bumi Langit sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan dengan Disney Plus Hotstar di Indonesia, di mana semua film jagat sinematik Bumi Langit akan tersedia secara eksklusif di platform Disney Plus Hotstar setelah rilis teatrikalnya. Kesepakatan tersebut memperluas komitmen SK Global untuk membiayai dan menghasilkan konten berkualitas dari Indonesia dan Asia. Pada tahun 2019, perusahaan ini bermitra dengan Best Entertainment dan Rapi Film yang berbasis di Jakarta, serta CG Entertainment Korea, untuk ikut mendanai dan memproduksi Impenigor karya Joko Anwar. Film tersebut baru-baru ini terpilih sebagai perwakilan nasional Indonesia untuk Academy Award tahun 2021. Penonton sangat ingin menemukan konten hebat dari seluruh dunia dan jagat sinematik Bumi Langit adalah contoh luar biasa tentang bagaimana membuat cerita seperti itu untuk audiens global. Jagat Bumi Langit, bangga karya Indonesia.